فَإِنَّ الْأَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أَوْ كَمَا قَالَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اتَّقُوا اللَّهَ أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan puasa itu menjadikan kamu orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa itu menjadikan diri kita makin lama makin dekat dengan Tuhan, makin takut dengan Tuhan. Selamati Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, kerana dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah masih lagi memberi kita ruang dan kita masih lagi dapat lagi bersama dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Dan bulan ini merupakan bulan yang sangat dinantikan di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada mereka berhubung dengan Ramadan akan datang tak berapa lama lagi, maka di kalangan ashabur rasul, sahabat Nabi SAW, gembira kerana itulah saat yang mereka nantikan, kerana mereka mau mengutip ganjaran ataupun kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Apabila mereka sudah lalui bulan Ramadan, maka ada di kalangan mereka yang bertemu dengan Nabi, Nabi jumpa bagi tahu kepada mereka ni bahawasanya Ramadan tak lama akan meninggal kita. Maka ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menangis kerana mereka takut bahawasanya mereka tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ini nak menunjukkan bahawasanya Ramadan itu penuh dengan keberkatan, keampunan, kelebihan yang tersendiri yang Allah bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mungkin malam ni saya tak cerita dah tentang fadail, kelebihan bulan Ramadan ataupun dia punya natijah dia. Mungkin ustaz-ustaz lepas dah cerita habis. Cuma untuk malam ni saya nak peringat diri saya dan tuan-tuan berhubung dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi satu suntikan kepada sahabat baginda. Yang suntikan ini, yang hadis ini yang Nabi nak bagi tahu merupakan satu hadis yang begitu penting. Satu hadis riwayat daripada Abi Kabsyah Al-Ammari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Salasatun taqsimu alaihinna wa uhadisukum haditha fahfazu. Daripada Abi Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu. Abi Kabsyah Al-Ammari merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan nama dia Abi Kabsyah. Antara sahabat yang masyhur Abi Kabsyah Al-Ammari. Abi Kabsyah Al-Ammari dia bagi tahu satu ketika Nabi SAW pernah bagi tahu dekat dia. Dia dengar sendiri Nabi bagi tahu dekat dia. Kata Nabi, salah satu ada tiga benda. Aksimu alaihinna, yang aku bersumpah dengan tiga benda ni. Yang kalau sekiranya kamu buat tiga benda ni, nescaya jadi. Abi Kabsyah bagi tahu, dia kata Nabi SAW pernah bagi tahu dekat dia ada tiga benda. Yang aku bersumpah dengan tiga benda ni. Maksudnya Nabi nak bagi tahu benda yang Nabi bagi nak bagi tahu ini merupakan satu benda yang cukup muhim, yang cukup penting. Sehingga kan Nabi SAW bagi tahu wa uhadisukum haditha fahfazu. Nabi kata aku nak cerita dekat kamu ni yang kata tiga perkara yang penting ni, yang aku bersumpah dengan tiga perkara ni yang kalau sekiranya kamu boleh buat nescaya jadi benda ni. Yang kalau boleh aku nak kamu cerita dekat orang pandai. Wa uhadisukum haditha, aku nak cerita dekat kamu, fahfazu, kata Nabi, kalau boleh kamu hafal benda yang aku nak bagi tahu ni. Bukan saja kamu hafal benda ni, kalau boleh benda ni ingat betul-betul, kemudian bila kamu balik dekat rumah, kamu jumpa dengan anak isteri kamu, bagi tahu benda ni, tiga benda ni. Sebelum Nabi nak bagi tahu yang kata tiga perkara ni, Nabi bagi tahu dulu dekat sahabat ni. Nabi kata kalau boleh hafal, fahfazu. Orang mengaji bahasa Arab dia tahu. Fahfazu ini merupakan ungkapan suruhan. Nabi suruh apa? Pasal benda yang Nabi nak bagi tahu ni satu benda yang cukup penting. Lalu kata Nabi, qala, yang pertama, mana qasa malu abdin min sadaqah. Kata Nabi, yang pertama aku bersumpah tidak akan kurang harta seseorang hamba itu dengan sebab dia bersedekah. Nabi kata yang pertama aku bersumpah, orang yang jenis suka bersedekah, orang yang ringan tangan ni, yang suka bantu orang, yang suka bagi infak ni, Nabi kata dia tak akan susah weh. Walaupun nampak zahir duit dia keluar, tetapi Allah akan bagi gandaan itu lebih daripada apa yang dia bagi. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama sekali kita kena ingat, setiap apa yang keluar daripada lidah Nabi, semuanya berdasarkan kepada apa yang Allah wahyukan kepada Nabi. Allah sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, dan tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertutur. Setiap apa yang keluar daripada lidah Nabi itu semuanya bukan berdasarkan kepada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha, kata Nabi, kata Allah, bahawasanya setiap apa yang keluar daripada lidah Nabi itu semuanya datang daripada Allah, merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi meletakkan aku bersumpah dengan tiga benda ni, Nabi bagi tahu bahawasanya orang yang suka menderma, orang yang suka infak, orang yang suka tolong orang ni, dia tak akan susah. Bermaksud ini jaminan daripada Allah Subhanahu Taala yang Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu benda ni. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Apa sebab Nabi meletakkan ungkapan aqsim, aku bersumpah? Kalau kita mengaji ilmu hadis, kita akan jumpa
Tak semua hadis yang Nabi meletakkan ungkapan aksib. Bermakna di antara kata ulama bahawasanya hadis ini merupakan hadis yang penting. Ada ulama mengatakan bahawasanya apa sebab Nabi meletakkan ungkapan aksim, pasal benda ni satu benda yang susah di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat benda ni. Bukan senang orang nak boleh bagi sumbangan, nak bagi sedekah dalam keadaan benda yang tidak tahu kepulangan dia depan mata. Ada orang dia boleh beli kereta 100,000, 10,000. Dia boleh beli rumah 10,000, 100,000. Tetapi dia nak bubuh duit dalam tabung RM5, dia berasa ketar tangan. Ada orang macam tu. Pasal dia tak nampak benda ni depan mata. Dia beli kereta, dia nampak depan mata. Dia beli rumah, dia nampak rumah tu depan mata. Dia boleh bagi orang pinjam duit pasal dia tahu ada kepulangan balik selepas daripada tu. Tetapi sedekah, dia tidak mendapat kepulangan depan mata dia. Tetapi ingat, Allah menjanjikan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang macam ni dia tak akan susah punya. Bukan kata dunia dia tak susah, akhirat lebih-lebih lagi dia tak susah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dulu kita biasa dengar orang cakap, kalau nak senang apa masalah bagi sumbangan. Malam ni kita jumpa sendiri satu hadis yang Nabi sebut, dan hadis ini nilaian dia hasan lagi sahih menurut Imam At-Tirmizi. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh perbanyakkan, terutamanya dalam bulan yang mulia ni, Allah lipat gandakan benda ni. Ingat janji Allah, kerana benda ni bukan satu benda yang mudah. Kalau kita boleh buat, Allah janjikan kesenangan. Sebab tu kita tak pernah tengok lagi orang hak jenis macam ni, yang jenis suka bagi sumbangan, bagi derma ni, dia susah, dia jadi pengemis dan sebagainya. Kita tak pernah jumpa lagi orang macam ni. Dan yang lebih penting, sumbangan yang dia bagi itu merupakan sumbangan yang hakiki yang dia akan bawa bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Itulah sumbangan dia yang sebenar, dan itulah harta dia yang sebenar. Apabila satu orang dia bagi satu sumbangan dengan ikhlas, dia akan nampak sumbangan yang dia bagi itu, walaupun mata dunia nampak benda yang dia bagi itu kecil, tetapi dia akan nampak nilaian itu besar ketika mana anda sakaratul maut, ketika mana dia dalam keadaan sakaratul maut, ketika mana dia di alam barzah, ketika mana dia bertemu dengan Allah Rabbul Jalil di mahkamah Allah. Dekat dunia kita bagi satu kipas je dekat surau ni, kita nampak kipas yang kita bagi ni tak ada jejas dengan duit yang kita ada, sikit pun tak jejas. Hati kita tak berasa keluar satu biji kipas dengan harga yang 200-300. Tetapi kita akan nampak nilaian dia ketika mana kita berada di sakaratul maut, dalam keadaan kita duduk dalam keadaan mabuk nak mati. Waktu itulah amalan kita yang baik, yang buruk, sedekah kita, sumbangan kita yang pernah kita bagi dulu, benda ni akan main balik di dalam jiwa kita, di dalam diri kita waktu kita nak mati. Siapa yang amalan dia baik banyak pada waktu tu, maka dia dapat melawan kemabukan waktu nak mati, mati dalam keadaan gembira. Senang sakaratul maut dia. Begitu juga ketika mana di alam barzah, waktu kita dalam keadaan kesusahan, memerlukan doa, memerlukan amalan-amalan yang baik, tiba-tiba amalan ni, sumbangan yang kita bagi dulu nilaian kecil, tetapi waktu tu kita nampak nilaian dia besar. Kita tak sangka mari daripada mana sumbangan ni. Tengok-tengok, ingat dulu kita biasa bagi satu kipas dekat surau. Dan kipas ni walaupun kita dah mati, orang masih guna lagi kipas ni. Orang tadarus di bawah kipas yang kita bagi. Orang taraweh di bawah kipas yang kita bagi. Orang baca Quran di bawah kipas yang kita bagi. Orang semayang di bawah kipas yang kita bagi. Maka saham inilah merupakan saham yang kekal abadi, yang kita akan bawa dan menjadi pembantu kita di kala kita susah, di alam barzah, di mahsyar nanti. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan perbanyakkan benda ni. Lepas ni kalau nampak tabung, kalau boleh jangan jeling je. Masuk sekali tangan-tangan tu. Kalau duit tak mau masuk, tangan masuk tak apa lah.
Ini nampak tabung susah hati. Pergi masjid, pergi surau, nampak tabung dia main susah hati dah. Tak bagi lagi orang kata apa, dia naik BMW parking depan. Orang belakang nampak. Nak tak nak, hati susah. Nak bobo, duit tak bawa. Kadang-kadang bawa duit, dia fikir lagi nak beli rokok balik. Oh, dia jadi macam tu. Muslimin adalah mati Allah sekalian. Benda ni susah. Kerana apa? Kerana kita sentiasa dikontrol, dijaga oleh iblis laknatullah alaih. Nabi pernah bagi tahu, Nabi kata inna syaitan yajri majrad dam ibni Adam. Nabi kata sesungguhnya iblis, yang kata syaitan ini, dia jalan, dia lalu melalui darah anak Adam ni. Maksudnya iblis dia sentiasa tak cari ruang punya nak bagi anak Adam ni, kalau boleh jangan boleh buat buat baik. Dia akan cari jalan macam mana nak boleh halang. Macam-macam cara dia buat. Muslimin yang dirahmati Allah. Kalau sekiranya benda ni menjadi penghalang kita, kita tahu ini iblis punya, kita lawan. Ingat janji Allah Subhanahu Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ringkas pasal masa tak apa nak lama nak aurat, cuma saya nak bagi tahu poin-poin dia. Yang kedua kata Nabi, wala zulima abdun mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzah. Yang kedua kata Nabi, aku bersumpah, tidak dizalimilah seseorang hamba itu dengan satu kezaliman. Fasabara 'alaiha, maka dia sabar dengan kezaliman yang orang lempar dekat dia. Illa zadahu Allahu 'izzah, kata Nabi, melainkan Allah akan tambah, Allah akan bagi dekat dia kemuliaan. Yang kedua Nabi bagi tahu, siapa-siapa yang pernah kena zalim, yang kena inaya, yang kena fitnah, dikala dia tak buat benda ni, maka dia sabar dengan fitnah yang orang lempar dekat dia, dengan kezaliman yang orang buat dekat dia, dia sabar benda ni. Orang yang macam ni kata Nabi, aku bersumpah dengan kesabaran yang dia boleh bagi ni, illa zadahullahu 'izza, kata Nabi, Allah akan tambah dekat dia kemuliaan. Apa kemuliaan yang Allah nak bagi, itu hak Allah. Tapi Allah janji benda ni melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata ulama, sabaran itu dia memaafkan orang yang pernah fitnah dia, orang pernah hina dia, orang pernah caci dia. Tuan-tuan, bukan senang nak boleh maafkan orang ni. Ada orang dia dendam sampai hari kiamat dia takkan maaf. Ada orang macam tu. Kerana hati dia terluka. Dikala dia tak pernah buat benda ni, orang fitnah dia, satu indas pun dah tahu. Orang duk kata macam-macam dekat dia. Tapi kalau dia boleh memaafkan orang, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang macam ni Allah bagi kemuliaan. Kemuliaan apa yang Allah nak bagi? Di antaranya kata ulama, Allah akan jadikan orang yang di sekeliling dia pandang dia baik. Walaupun ada orang yang pandang dia macam-macam pandangan, duk kata macam-macam dekat dia, tetapi ada orang pandang dia mulia, pandang baik dekat dia. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kalau boleh dalam bulan ni banyak sabar. Orang duk kata macam-macam dekat kita, dikala kita duduk dalam jalan yang lurus, kita nak bawa agama dalam keadaan kita nak menegakkan kebenaran, orang duk kata macam-macam, ini biasa. Nabi SAW dihina macam-macam hinaan. Tak cukup dengan perkataan orang hina Nabi, habis dah perkataan yang kesat dan sebagainya hina Nabi. Orang buat dengan perbuatan, macam-macam orang buat Nabi. Orang baling batu dengan Nabi, tak cukup dengan benda kerah, orang baling macam-macam dekat Nabi, baling najis. Tapi Nabi tak pernah pun simpan benda ni, dendam ni dalam jiwa dia. Nabi sabar dengan kesabaran yang diajar oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang duk kata macam-macam dekat Nabi, orang duk fitnah macam-macam dekat Nabi, tetapi makin lama makin ramai orang ikut Nabi, sehinggalah pada hari ni kita boleh terima Islam
melalui perjuangan kesabaran yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita di dalam apa-apa pun masalah, di dalam perjuangan dan sebagainya. Sabar benda ni. Allah akan nantikan kemuliaan. Bukan saja dekat dunia Allah bagi kemuliaan, di akhirat kita akan nantikan kemuliaan ni. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga. Wala fataha an babin mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha au kama qala. Nabi kata yang ketiga, aku bersumpah tidak membukalah seseorang itu akan jalan permintaan illa fatahallahu alaihi baba faqrin, melainkan Allah akan buka kepada dia jalan kepapaan, kemudian kemiskinan, ataupun kalimah yang seumpama dengan dia. Nabi kata yang ketiga, aku bersumpah satu orang hak jenis pemalas yang kerja dia suka meminta dengan orang. Dia ada kemampuan untuk bekerja, tetapi dia ambil jalan shortcut. Nak senang, nak mewah, nak hidup dan sebagainya, dia ambil jalan kerja minta dengan orang. Minta derma dengan orang, minta sumbangan, duduk di kaki lima, guna sindiket dan sebagainya. Orang yang macam ni, Nabi kata, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, Allah akan buka kepada orang yang macam ni jalan pintu kepakiran ataupun kalimah yang seumpama dengan fakir. Dia tetap dipandang hina walaupun dia kaya dengan hasil daripada kutipan dan sebagainya. Maksudnya Islam tak suka orang Islam menjadi orang yang peminta kepada orang. Walaupun dalam keadaan susah macam mana pun, kalau boleh mengadulah dengan Allah, istaka dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, kerana Allah yang memberi segala-galanya. Macam mana cara Allah nak bagi, itu hak Allah. Mungkin Allah orang kata beri, orang kata suntikan kepada orang yang kaya, mari jumpa kita orang yang susah bagi sumbangan. Dikala kita tak pernah minta benda ni, kita tak pernah pun orang kata sikit bersimpati dengan dia, tetapi kita mengadu hal kepada Allah dan lalu Allah bagi jalan kepada kita. Tuan-tuan, benda ni hari ni banyak mana jadi? Sedikit macam ni banyak mana jadi? Di Kuantan banyak mana? Sehingga kan hari ni orang cari jalan menipu kutipan dan sebagainya. Kita baca dalam kenyataan baru ni 2-3 hari yang lepas, ada orang gunakan sedikit kutipan untuk razah dan sebagainya. Dia ambil poster razah, dia bubuh dekat satu tabung, kemudian dia letak dekat depan masjid dan sebagainya. Konon-konon dia ni wakil daripada NGO dan sebagainya. Senang ke orang macam ni? Kalau macam ni punya gaya dia, Allah tahu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kalau boleh jangan jadi orang yang sedemikian rupa. Ingatlah tuan-tuan, pesanan Nabi SAW, tiga benda ni yang saya tak kurai pasal masa had dia bagi dekat saya tu pun dah lebih 20 minit, orang dah pandang saya lain macam dah. Saya pun susah hati juga. Kalau jam tak ada tu, okey tahan juga. Ni jam ada depan mata, terpaksalah nak kena pijak-pijak point juga. Tak apa, kita akan jumpa semula. Tapi ingat tiga benda ni. Yang pertama, orang yang jenis suka bersedekah, Nabi kata jangan, dia tak akan susah. Bahkan dia akan senang, ku senang, ku senang, ku senang. Tak percaya, try. Hari ni tak bawa duit, besok pakat bawa duit belakang bubur dan tabuk. Tengok seminggu apa keputusan dia. Tak seminggu, tengok sehari selepas tu. Tak sehari, tengok sebulan selepas tu. Besok try benda. Yang kedua, kalau sekiranya kita ada berdendam dengan siapa-siapa yang pernah inaya, zalim kita, maafkan dia. Allah akan bagi kemuliaan. Hati kecil ni memaafkan orang dalam keadaan orang tak tahu kita memaafkan dia, tapi Allah tahu. Tak percaya, try buat. Cerita dia, try buat benda ni. Yang ketiga, jangan jadi orang yang suka meminta. Kerana kita orang Islam, dia ada badan, kita ada baitul mal, kita ada zakat, semua cukup Allah dah kurniakan dekat kita. Maksudnya Allah tak suka kita jadi orang yang peminta. Minta dengan Allah. Adalah orang yang kaya akan datang mai bantu kita. Apa masalah, kita mengadu dengan Allah. Ada orang
akan cara bagi dekat kita jalan untuk menyelesaikan masalah. Saya ingat cukuplah sekadar tu, sekadar mengkata peringatan, suntikan untuk diri saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kita sehingga ke akhir hayat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.